Hello guys, ini dia Toyota Kijang Innova. Ini yang versi Grand New Innova yang sebelum faceliftnya. Ini yang model 2011, tapi ini model NIK 2013. Ini dia kuncinya. Yuk, start up dulu. Yuk, kita lihat bagian eksterior. Untuk bagian headlight, dia masih pakai halogen. Untuk grillnya, ini udah pakai chrome seperti ini. Fog lamp di bawahnya seperti ini, dia masih halogen juga. Untuk ban, dia pakai ukuran 205 65 R15 dengan merek Bridgestone. Ini namanya Bridgestone B390. Rem depan dia pakai cakram. Untuk spion dia pakai chrome dengan lampu sein. Door handle sama body. Rem belakang pakai tomol. Tipenya ya, 2,5G. Ada sensor pakai belakang. Yuk kita lihat ke mesin sama tangki solar. Untuk mesin dia berkapasitas 2,5 liter, 2KD FTP, 4 silinder 16 katup. Tenaga dia mencapai 102 HP. Ada peredamnya di balik mesin. Untuk drivetrain dia pakai penggerak roda belakang. Untuk yang tipe G belum dilengkapi dengan rem ABS. Oh ya, untuk torsinya 200 Nm untuk yang manual. Yuk ke interior. Untuk bagian door trim, dia warnanya beige seperti ini, warna cerah pokoknya. Ada soft padnya dengan bahan kain ini. Ada power window, one touch, hanya di bagian pengemudi, baik buka maupun tutup. Ada pengunci pintu sama jendela. Di bawahnya ada cup holder, penyimpanan sama speaker. Ada pengaturan reclining, head adjuster dan sliding. Untuk jok pengemudi, bahan joknya ini dia aslinya dia pakai bahan bludu, tapi udah dilapis sama kulit seperti ini. Ada informasi tekanan ban. Ini dia suara mesinnya. Gak ada hand grip untuk di bagian pengemudi. Untuk set versa kanan, dia cuma dilengkapi dengan cup holder. Spion, dia model standar. Set versa kiri dilengkapi dengan cermin. Ada hand gripnya untuk sisi penumpang depan. Ada pengaturan seat belt yang bisa dinaik turunin. Ini ada laci dua level. Untuk dashboardnya seperti ini. Head unit dia udah touchscreen. Ada tempat USB sama AUX, sama tempat CD. Ada radionya juga. Ada jamnya di bagian atasnya. Untuk pengaturan AC, dia model kompor. Ada pengaturan kecepatan, pengaturan suhu. Pengaturan AC-nya nih.
ini zona AC cuma dua mode aja. Ada tombol hazard. Di bawahnya ada tempat asbak. Di bawahnya lagi ada tombol untuk sensor pakai. Ada power outlet. Untuk transmisi 5 speed manual. Untuk handbrake dia model yang biasa. Ada konsol tengah. Sama ada dua tempat cup holder. Untuk setir dia 4 palang. Belum ada airbag. Untuk varian yang tipe G. Kalau yang airbag hanya ada di tipe V untuk zamannya. Kalau airbag itu mulai ada di semua tipe ke tahun 2013 yang faceliftnya, yang grillnya nganga. Untuk setir dia polos seperti ini, nggak ada tombolnya. Ada pengaturan wiper, pengaturan lampu sein, dilengkapi dengan fog lamp depan. Ada odometer, sama trip A, sama trip B. Simple ya. Untuk bentuk speedonya, dia udah model Optitron. Sebelah kanan ada pengaturan kaca spion. Ada tweeter. Untuk bahannya ini plastik keras ini. Yuk ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini masih ada tempat cup holder, penyimpanan sama speaker. Ada bahan soft pad-nya. Ada chat lock-nya. Untuk jok baris kedua dia belum one touch tumble. Di bawahnya juga ini ya, ada tuas lagi ya untuk melipat bagian dudukannya. Kalau bagian sini itu cuma ngelipat senderannya aja. Ada penyimpanan pocket di kedua sisi. Ini layar monitor tambahan ini. Untuk dashboardnya seperti ini bentuknya. Ada AC belakang. Sama ada lampunya juga. Ini ada hand grip. Ini juga ada hand grip di sebelah kirinya. Gak dilengkapi dengan coat hook-nya. Untuk jok belakang dia model samping, tipe samping. Yuk ke bagian bagasi. Untuk jok base ketiga gak bisa dipasang karena diikat pakai tali rafia sama yang punya. Untuk bagasi ini cukup lega untuk membawa barang selain membawa manusia. Untuk tangki solar di sebelah kiri. Untuk jok penumpang depan dia nggak ada head adjuster kayak di driver. Adanya cuma reclining dan sliding. Oke, sekian dulu reviewnya tentang Kijang Innova tahun 2013 yang facelift kedua. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.